Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat ngawatesanan tayangan lagu serta video musik bahasa Inggris. Eta video musik anu diwatesanan teh ngandung unsur pornografi. Kukituna jam tayangna kudu diluhureun jam 10 peting tepi ka jam 3 janari. Kena tayungan hak Indonesia tina konten dewasa. Lampa ngawatesanan tayangan lagu bahasa Inggris anu rumpakana di erong ngandung pornografi dipedalkeun ku Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat ngaliwatan surat edaran anu dikirimkeun ka Sakumna Lembaga Penyiaran di Sakulia Jawa Barat. Ketua KPID Jawa Barat Dede Fardiah ngebrehkeun dumasarkan hasil panalungtikan KPI pleno tepi ka rapat anu dipadungdengkeun jeung sawatar ahli tim mimiti widang budaya Komunikasi Turta Sastra, 17 lagu bahasa Inggris kudu ditayangkan jam 10 peting tepi ka jam 3 janari. 17 lagu anu diwatesanan tayanganana diantarana Love Me Harder Ariana Grande, Overdose Chris Brown Agnes Mo, Makes Me Wonder Maroon 5, That's What I Like Bruno Mars, jeung Shape of You Ed Sheeran. Edaran itu perlu digarisbawahi itu adalah pembatasan, bukan pelarangan. Di mana kami mengeluarkan surat edaran menghimbau kepada lembaga penyiaran yang ada di wilayah Jawa Barat itu tentu berdasarkan kajian kami, kemudian juga baik itu pleno ataupun juga rapat dengar pendapat ahli, baik itu dari ahli budaya, komunikasi, ahli sastra yang mengkaji berbagai lagu itu berdasarkan dari pemantauan yang dilakukan KPD Jawa Barat maupun berdasarkan aduan dari masyarakat, maka kami menganggap ada beberapa konten yang terindikasi bermuatan tidak sesuai dengan pasal ketiga SPS ayat 20 ayat 1, di mana di situ bahwa lirik dari lagu itu tidak boleh bermuatan tentang misalnya adegan seksual atau mengarah ke adegan seksual atau cabul juga seks dan lain sebagainya. Dinamprona eta surat edaran teh sifatna mangrupa panggeuing atau henteu ngeungkeut sarta henteu nibanan sanksi administrasi ke lembaga penyiaran. Tapi upama henteu tuhu kana eta panggeuing, KPID Jawa Barat bakal nibanan sanksi administratif luyu kana katangtuan P3 SPS. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.